Kalau yang biasanya kita bikin di sini 2 meter 15, kita majukan sedikit ini ya. Halo semuanya, sobat bengkel, sobat John Las, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kita untuk pekerjaan tangkinya sementara sudah selesai karena sudah tinggal tunggu pasang. Jadi kita lanjut ke pembuatan bak dam seperti yang di depan kita ini teman-teman. Ini sementara sudah kita rakit untuk rangka yang di bawah, itu sasisnya. Ini untuk rangka sasis baknya. Nah ini tangkinya teman-teman. Pengecatannya udah selesai, cuma belum ini, belum di clear. Nanti kita tunggu unitnya dulu, kita pasang baru nanti kita clear. Sama safety spakbor juga belum kita cat. Ya ini bak yang kita mau buat, ini kita buat bak materialan teman-teman, untuk bak pendek. Jadi kalau untuk rangka dan sasisnya masih sama. Kita buat panjang sasisnya ini sekarang kita buat 380. 380 itu dari depan sampai ke sudut yang bawah ini teman-teman. Yang bawah. Kalau ukurannya dari ujung sini ke sini ini 40 cm, dari ujung sini ke tengahnya sini yang nanti duduk tempat bracketnya silinder dam 2 meter 13 cm. Jadi itu yang masih beda-beda dikit aja dari yang sebelumnya teman-teman. Jadi tidak jauh banyak berbeda, masih sama. Kalau yang biasanya kita bikin di sini 2 meter 15, kita majukan sedikit ini ya. Karena sasisnya kita buat masih agak pendek dikit dari biasanya. Biasanya 385, ini kita buat 380. Nah, ini rangkanya. Cuma ini lebar betul teman-teman dibuatnya. Lebarnya 2 meter 5 cm. Karena mau dipakai untuk bisa dimuati Exa Mini. Supaya bisa masuk Exa Mini. Karena yang punya ada Exa Mini ya teman-teman. Jadi untuk mobilisasi kalau pindah-pindah tempat kerja. Sedikit informasi, kemarin bak dam yang bekas itu sudah laku teman-teman. Jadi yang beli punya bak kayu. Ini bak kayunya ditinggal, siapa tahu ada yang berminat. Jadi untuk bak domnya sudah laku. Ini kita rakit 2 unit. Kalau yang satu ini jumbo teman-teman, bak siluman. Kalau ukurannya sama, ukuran sasisnya kita juga buat sama dengan yang satunya tadi teman-teman. Jadi kita kurangin 5 cm seperti dari biasanya. Jadi kita buat 380 juga, sama persis. Nah, untuk panjang baknya ini lebih panjang 10 cm yang ini. Kalau yang tadi itu dibikin 420, yang ini 430 panjangnya. Lebarnya 2 meter. Tingginya 170. Lumayan besar. Ini yang pesen sebenarnya sudah ada bak damnya, cuma bak damnya kecil untuk muatan sawit, enggak bisa muat banyak, jadi ditukar teman-teman
tukar tambah sama saya. Yang pesen orang dari Kutai Timur, dari daerah Bengalon. Jadi buat teman-teman yang mungkin orang Kalimantan sudah tahu daerah itu, lumayan jauh. Ini yang pesen subscriber saya, teman-teman. Saya belum pernah ketemu teman, belum pernah ketemu orangnya. Melalui telepon kita jadian harganya, kita kerjakan, orangnya kasih DP. Jadi kalau buat teman-teman yang baru melihat channel saya, bisa cek-cek di cara pembuatan bakdam dari part 1 ke part berapa itu ada cara-caranya semua. Jadi tidak saya jelaskan lagi di sini. Teman-teman bisa cek di video saya yang lama untuk cara mengukurnya, cara menyetelnya, untuk nyikunya seperti apa. Nanti bisa teman-teman langsung cek. Ini sekalian silinder damnya juga sudah siap, teman-teman. Ini untuk rangkanya, untuk rangka lantai, tiang-tiangnya sudah kita siapkan semua. Silinder damnya sudah siap juga. Nah, sebentar kita mau pasang di sasisnya, teman-teman. Ini masih dilepas dulu. Untuk braket silinder damnya kita ambil dulu. Dipisahkan dari silinder damnya, teman-teman, ya, braketnya ini kita ambil. Nanti dilaskan dulu di sasisnya. Kalau teman-teman yang belum tahu, boleh cek di video saya yang lama itu, ada cara setting silinder dam. Boleh kita lihat-lihat dulu, teman-teman. Jadi yang kita pasang untuk calon tempat kaki kata ini, kita lapisnya dengan plat 6 mili, teman-teman. Ini plat 6 mili. Nanti dilas full yang bawahnya, nanti yang di atasnya agak dikasih jarak, enggak apa-apa. Ujungnya dibuat melipat. Ini plat bekas tapi masih bagus, jadi ada catnya, teman-teman. Nah, ini untuk tempat bushingnya. Tempat bushingnya ini kita bikin lapisan dalamnya, ini kita buat dari plat 8 mili, teman-teman, supaya kuat, tidak ada retak-retak nantinya. Nanti masuk begini. Ini kalau biasanya ini ada yang bikin tipis, gampang pecah, teman-teman, gampang ada retaknya nanti. Jadi kita buat tebal supaya bagus. Ini jaraknya yang di sini ini 27 ini, teman-teman, yang ini ke sini. Yang di bawah itu 35, dari sini ke sini 35 cm, yang atasnya 27. Jadi kemiringannya 8 cm, teman-teman, antara ini ke sini. Sama ya, yang di sana tadi juga sama, teman-teman. Oke, teman-teman. Saya kira cukup dulu videonya untuk hari ini. Kita review untuk persiapan pembuatan bakdam. Kita buat 2 unit karena tempatnya bisanya masih 2 unit, teman-teman, ya. Ya, semoga nanti yang punya tangki bisa cepat unit datang, kita bisa cepat pasang, nanti bisa untuk tempat ngerakit lagi. Oke, teman-teman, sampai ketemu di video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam cerdas, kreatif, sukses.